Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Nah ini kita mau lihat ya reaksi pupuk yang menggunakan booster kemarin. Kita pupuk kemarin bulan 3 ya. Karena kita gunakan satu pokok ini 8 sendok. Kita mau uji coba aja ya, apakah ada reaksinya dengan satu sak yang 5 kilo itu. Nah jadi seperti ini ya, jadi untuk reaksinya memang nggak kelihatan ya kalau pupuk yang kecil seperti itu tuh nggak ada, dari daun dan batang pun juga nggak ada efeknya menggunakan booster itu. Jadi sudah kita coba ya menggunakan itu, jadi memang nggak ini, nggak recommended ya untuk pupuk kalau booster ini, kalau nggak di mix. Sepertinya pupuk booster ini harus di mix ya, menggunakan pupuk lain baru hasilnya maksimal. Nah kemarin kita sudah pupuk lagi dengan pupuk yang baru ini. Nah menggunakan pupuk banana ya, banana itu yang NPK kemarin yang pernah kita video itu, kita mix dengan pupuk booster. Nah ini NPK banana sama booster ya, jadi kita gabungkan. Nah ini sudah ada kelihatan layu-layu ya, menandakan bahwa pupuk ini benar-benar asli kalau yang layu seperti ini tuh. Ini pupuk NPK banana, jadi kita mix sama booster ya. Jadi kita mau perbandingkan ya, yang sebelah sini menggunakan booster di mix sama banana, NPK banana. Yang di sebelah sana nanti kita mix NPK caping sama booster. Kenapa kita campur pakai booster? Kebetulan ya, dari yang kita aplikasikan kemarin ini booster, ada sisa 5 sak atau 5 karung ya. 5 karung tapi isinya 5 kilo aja teman-teman. Nah jadi kita mau perbandingkan nanti ya, 6 bulan kemudian gimana ya hasilnya antara NPK bananas dan NPK caping di sebelah sana. Tapi kalau dilihat dari kandungannya sih lebih tinggi NPK bananas ya dibandingkan NPK caping. Nah cuma kita mau perbandingkan aja ya. Oke kita mau ke lokasi sana untuk pencampuran NPK caping dan boosternya. Nah ini pupuknya ya, yang pupuk yang NPK nya kandungannya ini 6, nitrogennya P nya 10, kaliumnya 15, dan boosternya ini. Jadi mau kita coba mix, kebetulan pupuk booster ini kelebihan, jadi mau kita coba ya untuk kita gabungkan pupuk ini. Oke, kita coba gabungkan dulu ya.
Oke, sudah kita campur-campur ya tadi. Kita aduk-aduk. Kayak ngaduk semen ya. Jadi bentuk NPK caping ini seperti, kalau kita fokuskan ya, atau jarak jauh, ini kayak NPK mutiara ya. Cuma kan harganya lebih murah. Nah, kalau pupuk asli itu kalau dipencet ini dia agak lumayan keras ya. Nah, ini campurannya ini sudah menyatu ya dengan booster, ada merah-merah itu. Ya, seperti itu. Kita aduk-aduk kayak tadi ya, kayak ngaduk semen sama pasir aja ya tadi. Biar rata. Oke, kita mau tuangkan ke ember ya, baru kita aplikasikan ke sawit-sawit yang di dataran ini. Di dataran ini. Di yang sedikit bukit ini ya. Yang sebelah sana kan sudah kita pupuk kemarin itu menggunakan booster dicampur NPK bananas. Jadi 6 bulan kemudian mau kita bandingkan ya. Gimana hasilnya ya, teman-teman. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there, glad that you asked me. Jadi satu pokok ini kita kasih 2 cepuk ya, 2 cepuk ini, 2 cepuk gayung ini, jadi 1 kilo ya. Nah ini banyak gulmanya nih, nggak apa-apa sih, nanti juga mati gulmanya kena ini, nggak pupuk ini. Cepuk sudah kita kasih 2 cepuk. Oke, lanjut lagi ke pokok berikutnya. Ini kebanyakan lumut, ini harusnya kasih dolomit dulu ya. Ini zat asamnya tinggi biasanya kalau kebanyakan lumut seperti ini. Ini dulu sudah kita kasih urea ya, yang gosong-gosong ini urea. Kita kasih urea dulu.
Ini akar-akar muda nih. Ini cepat menyerap pupuk ya. Lagi kalau kena hujan. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja video yang saya bagikan untuk pemupukan menggunakan NPK camping dicampur booster dengan dosis 1 kilo per pokok. Jadi kita mau lihat reaksinya 6 bulan kemudian, dan kita lihat perbandingannya antara NPK camping campur booster dan juga NPK bananas dicampur booster dengan 1 hektar dibagi 2 blok ya, camping dan NPK bananas. Oke, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.